Dan melimpahan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini rencananya kita akan jalan-jalan survei melihat kondisi keadaan di desa kita. Nah, jadi di desa kita ini khususnya dari salah satu daerah di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Kecamatan Telopak Kedai, Desa Telopak Kedai 1, bahwa di desa ini banyak sekali penghasil kelapa kampung ya, kelapa dalam. Nah, jadi hari ini kita jalan-jalan untuk melihat mungkin sedikit bercerita lah ya, bagaimana tentang kondisi keadaan di desa di sini, masyarakat di sini dalam mencari mata pencahariannya. Oke. Oke, kawan-kawan. Ini kita coba lihat ya. Tentang panen kelapa. Ini proses naikkan kelapa nih dari kebun ke tempat satu kumpulan. 50 Di berapa ribu nih, Tok? Belum tahu ya. Panjang enggak nampak tuh. Ini namanya yang dalam sungai ini Sambi. Namanya Sambi. Jadi kelapanya diikat 4 buah. Terus diikat lagi pakai tali tambang. Jadilah seperti ular panjang. Nah, jadi perkebunan kelapa di sini karena aksesnya adalah sungai, untuk memudahkan para pekebun itu untuk panen kelapanya seperti menggunakan seperti ini. Ya bro, mantap bro. Yang bekatnya tukang campak. Itu tandanya polo, itu tandanya berapa? 20 ya. 5 kali 4 ya, 20. Nah, inilah aktivitas warga-warga di desa, khususnya desa yang banyak perkebunan kelapa. Sudah dikumpulkan pada satu titik, dikupas. Mantap bro. Hujan bro, sejuk bro. Kenapa? Aduh, hujan bro. Oh.
tengah guys. Ke pinggang guys. Inilah ya proses panen kelapa khususnya di Teluk Pak Kedai. Kelapanya dibuat seperti ini, disusun menggunakan tali tambang karena akses kebunnya sungai parit ya, parit di sungai kecil kayak gitu. Jadi ada beberapa daerah itu panen kelapanya tergantung kondisi daerah masing-masing. Ada yang pakai angkat ya, pakai angkut, pakai kendaraan. Tapi kalau di tempat kami ini tidak bisa kawan-kawan, karena aksesnya parit, parit kecil. Jadi seperti ini, unik sebenarnya kawan-kawan. Dibuat seperti ular ya, disusun pakai tali tambang. Terus tarik, dibuka lagi. Polo, hujan. Ini buka ambil ini, bro. Hah? Oh, udah biasa dah bagannya. Manis. Ini masih pemula juga ya, kawan-kawan. Tukang kelapanya masih pemula, kawan-kawan. Jadi masih amatiran. Kalau udah yang profesional itu, aduh. Hujan, guys. Hujan kawan-kawan. Hujan guys, guys. Guys, guys. Wah, kamera kita kena hujan, guys. Tolong. Ke pinggang, guys. Ke pinggang, guys. Aduh, jatuhnya dua. Ya, nyamuk, guys. Sakit ya, guys. Cari rezeki, guys. Nah, kelapanya ditumpuk di sini guys. Kelapanya bukan di sini kawan-kawan. Nah, nanti dikupas. Oke, sampai di sini dulu video kita kawan-kawan hari ini. Berhubung hari sudah hujan, nyamuk pun udah mulai banyak. Bagi teman-teman yang ingin masuk channel ini, silakan subscribe, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.